Saya melihat, merasakan, dan mendengar banyak testimoni yang nyata bahwa komunikasi yang terjadi secara birokrasi itu tidak ribet buat rakyat. Justru memudahkan, meringankan langkah rakyat. Rakyat yang sulit malah dibantu. Kalau seseorang yang bukan tipikalnya adalah eksekutor seperti Pak Ahok dan Pak Jarot, wah, ini terus-terusan jadi PR. PR dan PR nggak pernah dikerjakan. Akhirnya orang nggak pernah menikmati. Jadi keputusan saya sudah bulat. 15 Februari, saya akan datang ke TPS. Saya akan coblos nomor 2. Gue ini orang Jakarta asli. Dan baru kali ini gue lihat Jakarta benar-benar diberesin. Meskipun sama orang yang suka ceplas-ceplos, tapi kan kita bisa lihat hasilnya semua ada dan direalisasikan dengan benar. Nah, sekarang terserah lo. Kalau gue, 2. Kalau gue mah woles aja, yang pasti-pasti aja, yang jelas. Kalau gue gak peduli agama apa, orang apa, yang penting benar aja.